Jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Laut Anco. Oke, teman-teman. Hari ini saya mendapat kabar gembira. Saya informasikan buat teman-teman, akan diadakan lomba panco. Ini menarik, teman-teman. Jadi teman-teman panco mania atau penggemar gulat tangan dimanapun teman-teman berada, akan diadakan lomba panco di bulan ini, teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah berlatih, yang sudah giat berlatih, teman-teman bisa ikutan di ajang panco ini, teman-teman. Jadi nanti kelas-kelas yang akan diperlombakan, yaitu di sini yang menariknya, teman-teman bisa, yang bagi yang pemula, yang baru latihan panco, yang belum mengikuti kejuaraan nasional atau apapun itu, teman-teman bisa ikut serta. Kesempatan teman-teman bisa meraih prestasi di sini, teman-teman. Jadi teman-teman mengikuti lomba panco, untuk di akhir video nanti saya akan kasih tahu infonya, untuk info tentang panco dan nomor teleponnya, supaya teman-teman daftarkan diri, teman-teman, dengan nomor telepon di akhir video nanti, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut. Kelas pemula yang akan dipertandingkan nanti adalah kelas 60 sampai 65, maksud saya sampai 80 kg, teman-teman. Begitu, teman-teman. Jadi ini kesempatan untuk meraih medali, teman-teman. Jadi begitu, teman-teman. Dan hadiah daripada kelas pemula juara 1 2,5, teman-teman. 2,5 juta atau 2.500.000, teman-teman. Dan juara 2 mendapatkan 1,5 atau 1.500. Itu untuk kelas pemula ya, teman-teman. Dan juara 3 mendapat 1 juta. Dan tentunya dengan medalinya, teman-teman. Oke, teman-teman, itu untuk kelas pemula ya, teman-teman. Bagaimana dengan kelas pro? Kelas apa aja sih yang dipertandingkan? Nah, kelas yang akan dipertandingkan nanti yaitu kelas 65 minus. Nah, terus kelas 75 minus atau kelas 75 ke bawah. Dan berikutnya adalah kelas 85 minus atau 75-85, begitu, teman-teman. Jadi itu untuk pro. Dan ada lagi satu, yaitu kelas plus 85 kg, teman-teman. Itu 85 sampai ke atas, teman-teman, bisa mengikuti lomba panco itu, teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah berlatih, sudah siap berlatih untuk membuktikan prestasinya nanti di ajang ini, teman-teman, akan diadakan di Tangerang, teman-teman. Jadi teman-teman, persiapkanlah diri, teman-teman. Nanti di akhir video ini, teman-teman, akan saya tampilkan info tentang panco, yaitu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendaftarkan diri atau untuk nanya-nanya. Teman-teman mau nanya-nanya dulu ya, silakan. Nah, begitu, teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah bertanya-tanya, kok Bang Dudi kok nggak ikut panco ya? Teman-teman udah tahu sendiri, saya masih di terikat kontrak di kapal, teman-teman. Tentunya teman-teman tahu, event dimanapun saya tetap ikutin. Apalagi saya ini penggila panco, teman-teman. Jadi begitu, teman-teman. Kalau saya di darat, tetap saya aja ikutin, karena saya bersemangat sekali, teman-teman. Gatal tangan saya rasanya untuk bertarung di meja panco, teman-teman. Tapi apa boleh buat, teman-teman. Saya memberikan informasi ini untuk menyemangati teman-teman, supaya teman-teman bisa ikut andil dan ikut serta dalam olahraga gulat tangan ini, teman-teman. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Saya akan sertakan
nomor info di bawah ini, telepon di bawah ini teman-teman. Ini dia nomor teleponnya. Teman-teman bisa menghubungi nomor telepon ini ya teman-teman untuk nanya-nanya event Tangerang ini. Akan diadakan di Tangerang sekitar tanggal 23 sampai 24 itu rencananya teman-teman. Jadi untuk lebih detailnya tanya sama abang kita yang di bawah ini nomornya. Oke, saya kira cukup ya teman-teman. Terima kasih banyak. Salam Panco dari saya, Pelaut Panco. Go!